Hai semua, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Tapi sebelum tu, selamat hari raya korang. Okey, tajuk yang Cik Kiha nak kongsikan tanpa Syamsul Yusof. Penerbit yakin prequel Mat Kilau tetap box office. InsyaAllah, saya yakin prequel filem Mat Kilau ini akan berjaya mencatat box office kerana digarap oleh pengarah berkaliber dipilih, dilengkapi oleh barisan pelakon yang bagus dan jalan cerita berkesan, kata penerbit filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan, Abdul Rahman Mat Dali. Abdul Rahman berkata dia bagaimanapun masih lagi mahu merahsiakan pengarah dipilihnya menggantikan Syamsul Yusof serta barisan pelakon yang baginya memiliki karisma tersendiri yang diminati ramai. Kami di studio Kembara amat menitik beratkan skrip yang bagus, lakonan berkesan, pengarahan yang betul dan mempunyai sudut kewangan mencukupi untuk melahirkan karya bermutu selain pemasaran. Dalam hal ini, kita memang ada cerita prequel Mat Kilau yang bagus dan saya percaya kisah di bawah ini sangat menarik dan sesuai dengan permintaan pasaran. InsyaAllah akan diminati ramai juga, katanya kepada Harian Metro. Menurut Abdul Rahman, dia juga yakin skrip prequel Mat Kilau itu menepati hiburan kreatif dan memberi manfaat. Katanya, jalan ceritanya amat dekat dengan penonton yang pernah memberi sambutan kepada filem Mat Kilau sebelum ini. Saya amat yakin dengan kisah prequel ini kerana bagi saya ia lebih menarik lagi. Begitu juga pelakon yang kami pilih juga sangat bagus dan mampu berlakon yang berkesan. Saya yakin mereka juga ditunggu-tunggu oleh lapisan masyarakat, penonton sama ada golongan muda ataupun berusia. Kita dalam studio Kembara ni bertekad tidak akan menayangkan kepada penonton sekiranya kita sendiri tidak puas hati dan berasa karya itu tidak mencapai tahap piayawan yang ditentukan. Kalau kita nak keluarkan filem, bermakna kita berpuas hati dengan semua perkara termasuk corak pengarahan. Kita kini ada ramuan tertentu dan secukupnya untuk menerbitkan filem prequel yang bagus ini dan mudah-mudahan diterima baik oleh semua lapisan masyarakat. Katanya tidak bimbang tanpa sentuhan Syamsul dan pembabitan pelakon asal filem Mat Kilau. Terdahulu, filem epik Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan arahan Syamsul berjaya mencatat kutipan 100 juta tahun lalu yang diterajui pelakon berpengalaman seperti Adi Putra, Beto Kushairi, Fatah Amin dan ramai lagi. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.